Sebelum belajar, mari kita buka dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa sebelum belajar. Rabbi zidni alman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Assalamualaikum anak kelas 2. Jumpa lagi kita di tema 7 kebersamaanku. Subtema 1, kebersamaan di rumah pembelajaran 6. Hari ini kita masih mempelajari tentang pecahan. Kamu masih ingat kan tentang pecahan? Yuk kita simak ya. Nah, hari ini kita masih uh, belajar tentang pecahan ya. Oke, coba kita hitung jumlah pecahan yang warna hijau. Oke, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, pertanyaannya, berapakah setengah dari 8 itu? Artinya, berapakah 8 itu jika dibagi 2? Oke, setengah itu bagi 2 ya kan? Oke, kita hitung lah. 1, kita bagi 2 ya. 1 di sini, 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 1 di sini ini satu di sini. Maka setengah dari 8 itu adalah 1 2 3 4. Iya. Setengah dari 8 adalah 4. Oke, coba lihat kan di sini 4 empat, di sini 4. Jadi mereka sama-sama mempunyai banyak ya. Sama, ya kan? Oke. Selanjutnya kita masuk ke kepingan yang berwarna kuning, ya. Ada berapa jumlahnya?

empat satu dua tiga empat ya inilah dia seperempat dari dua belas seperempat dari dua belas itu adalah tiga ini seperempat ini seperempat ini seperempat ya paham di sini seperempat dari dua belas adalah tiga Paham, oke, selamat mengerjakan ya.